lagi ada kucing belah kiri. Gelap. Okay, ni jalan dia. Jalan yang dilalui oleh dua orang perempuan yang naif nak pergi ke rumah kawan dia lah. Apa sahaja yang tengok balik lah kan. Tapi yang kami nak habak daripada Ustaz Jalan Abang tu, Ustaz sebelum mula cerita ni sepanjang-panjang tu adalah penampakan-penampakan tapi had kata dekat jerat Cina tu tu memang ada dalam apa hati elok kat belah kiri ada sepasang mata sinak tengok bang. Tapi tak tahulah kan, aku abang boleh nampak aku tak nampak tak tahu lah. Cuma saya ni ada satu kelebihan, saya punya hijab terbuka tapi telah ditutup. Kata samar-samar dapat nampak lah. Lebih bagus ni buat benda ni, buat persiapan. Yalah anak kami kecil lagi kan, susah agak ke apa-apa pun nanti ada rezeki kami balik utara. Kami memang nak jumpa bang. Okey, baik. Sekarang ni FJ sebenarnya pagi tadi hujan lebat. Lepas tu sampai ke tengah hari baru berhenti, baru slow dan sebagainya. Lepas tu sebenarnya pagi tadi FJ dah nak pergi dah dekat jalan yang FJ nak tengok tu kan, sama ada jalan tu betul seperti yang orang katakan, seperti penampakan yang korang tengok pada video FJ tu. Tapi disebabkan pagi tadi hujan, so FJ tunggu sampai tengah hari. Bila nak gerak tengah hari tadi, tiba-tiba ngantuk pula kan dari tengah hari. So FJ tidur dulu bagi lepas zuhur dulu. So sekarang ni FJ nak berjalan menuju ke Bukit Merah. Jadi FJ akan start video apabila sampai dekat simpang tol Bukit Merah nanti. Okay, jom kita pergi dulu kat sana. Okay, baik. Sekarang ni FJ telah pun berada di ni lah, sebelah kanan ni, kat belah belakang ni. Kalau korang boleh nampak lah di bahagian belakang ni ialah kawasan Plaza Tol Bukit Merah. Okey, sekarang ni FJ berada di persimpangan dia lah. So masa kejadian yang diceritakan oleh budak perempuan tu, mereka belok ke arah kanan dan menuju ke selama jalan yang ini lah. Jadi apabila FJ mengeluarkan akan video hari tu, video yang FJ test lalu jalan dekat Bukit Merah menuju ke Selama tu, banyaklah reaksi yang FJ terima. Ada orang kata yang mereka mengalami gangguan, ada orang kata yang mereka tidak mengalami gangguan. So seperti biasalah akan cerita-cerita tersebut. Cumanya dekat sini, pada video yang FJ tunjukkan itu, ada orang mention lah berkaitan dengan ada penampakan. Okay, ada penampakan yang macam pelik di satu selekoh tu. Jadi FJ memang nak pergi ke arah tempat tersebut untuk FJ melihat sendiri apakah benda yang berada di tepi jalan tersebut lah. Adakah ianya memang betul-betul penampakan atau sebenarnya ianya adalah pokok yang menjalar dan sebagainya. Jadi kalau korang tengok, perhatikan betul-betul video tersebut. Sebelum sampai dekat selekoh tersebut, FJ ada mention yang FJ nampak ada seekor kucing kan. Lepas tu beberapa saat lepas tu, saudara Hafiz di sebelah, FJ tak tahu lah dia berbunyi macam wuuu. So mungkin pada pandangan FJ, sebab FJ cakap kucing, jadi dia bunyi macam kucing lah kot. Orang tanya juga, kenapa saudara Hafiz tu bunyi macam wuuu macam tu kan. So bagi pandangan FJ, sebab mungkin FJ nampak kucing, so dia pun bunyi wuuu macam tu. So lepas daripada penampakan tersebut, dalam beberapa second ada FJ dengar suara dia cakap ish. FJ tak pastilah dia nampak sesuatu ke apa ke, tapi memang lepas daripada penampakan tersebut, kalau korang perasan dalam video tersebut, berapa saat lepas tu dia ada sebut ish macam tu. So FJ pun nak tengok ke arah jalan tersebut. Jadi apa yang FJ nak mark dekat sini ialah kawasan yang saudara Hafiz tu kata nampak nenek kebayan sedang melintas jalan. Kemudian FJ nak tengok dekat kawasan yang dikatakan ada penampakan dalam video FJ tu. Kemudian FJ nak seterusnya pergi kat kawasan jerat Cina tu yang FJ kata meremang lah. So hari ni punya video memang FJ nak hotspot dekat kawasan tersebut saja. Okay, so inilah jalan dia. Keadaan dia tak berapa banyak kenderaan sangat. FJ boleh kira berapa sahaja kenderaan yang melalui jalan ni pada waktu siang. Sekarang ni pukul 3 petang, so tak nak melengahkan masa lagi. Jom kita jalan menuju ke arah Selama lah, seperti yang diceritakan. Okay, okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan perjalanan. Okay, inilah keadaan jalan dia yang dikatakan yang dilalui oleh budak perempuan tu. Hari tu FJ dah buat video pada waktu malam. Sekarang ni FJ buat video pada waktu siang hari lah. Okay, belah kanan ni ada Bukit Merah Lake Town Resort. Okay, belah kanan ni Bukit Merah Lake Town Resort. So kita jalan ni, kita tengok macam mana keadaan jalan ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi di mana selekoh yang ada penampakan tersebut, yang FG perasan sebelum sampai selekoh tersebut akan ada papan tanda awas binatang liar melintas, yang dia perasan lah di bahagian depan sana. Dan kejadian yang nampak, macam nampak sesuatu tu pun, dia dah dekat dengan kawasan jerat Cina dalam berapa minit, 2 minit selepas itu atau 3 minit lepas tu sampai dekat kawasan jerat Cina lah, yang FJ katakan meremang tu. Okay, so inilah keadaan dia pada waktu siang hari. Seperti yang korang nampak, kenderaan pun tidaklah terlalu banyak yang lalu dekat sini. Ada motosikal dan juga beberapa buah kereta lah. Jalan ni bukanlah jalan yang sesak, jalan yang orang kerap lalu dan sebagainya. Ni ada macam dia cakap lah, jalan ni adalah jalan belakang yang menuju ke Selama. Okay, FJ menerima banyak lah akan respon terhadap video yang FJ buat tu. Ada yang kata ada yang kata mereka pernah nampak sesuatu di situ, dan ada juga yang kata mereka selamba badak lalu tak ada apa-apa, cumanya dekat kawasan jerat Cina tu memang ada rasa macam seram sikit. Itulah respon yang FJ terima lah sepanjang FJ tengok komen-komen yang ada dekat video yang FJ tunjukkan itu. Okay, dan seperti yang FJ pernah cerita dekat korang sebelum ni, bahawa jalan ini adalah jalan FJ berbasikal. Okay, jalan FJ berbasikal pada waktu siang hari ataupun waktu pagi lah FJ berbasikal dekat sini. Jadi kalau berbasikal dekat sini, memang cantik sangat keadaan dia, cantik. Okey, sebelah kanan ni adalah empangan Bukit Merah. Okey, sebelah kanan ni adalah empangan Bukit Merah. Ni empangan Bukit Merah. Okey, sebelah kanan empangan Bukit Merah. So terus lagi, nanti akan sampai dekat sebelah Tasik Bukit Merah. Jadi kita akan tengoklah kawasan Tasik tersebut. Kereta yang agak lambat di depan ni, kita potong dulu. Okey, bila siang macam ni tak ada apa masalah lah. Kalau korang nak lalu ke, korang nak berbasikal ke, korang nak naik motor ke, memang layan jiwa, layan perasaan, layan jiwa, layan ketenangan. Sebab kawasan sini memang, EJ terus terang cakap kepada korang, memang cantik sangat, memang cantik sangat. Dan FJ sangat suka lah berbasikal dekat sini, okay? Pada waktu pagi. Dan korang, kalau korang nampak dekat dalam video pun, korang nampak kenderaan pun kurang lah melalui jalan ini sebenarnya. Dia tak sesak, bukan jalan yang sesak. FJ tengoklah nanti keadaan kalau sampai kat tempat yang mungkin penampakan tu, sebab FJ rasa tak boleh berhenti tepi jalan. Jalan ni kecil. Jadi tengok keadaan, kalau ada tempat nak berhenti, FJ berhenti lah. Kalau tempat ada penampakan tu boleh berhenti, FJ berhenti dan tunjuk dekat korang semua akan kawasan tersebut. Okey, belah kanan ni adalah kawasan Tasik seperti yang FJ cakap. Okey, belah kanan ni adalah kawasan Tasik seperti yang FJ bagi tahu kepada korang semua lah. Okey, dia ada pagar ni, maksudnya korang tak boleh masuk lah ke kawasan empangan ni. Kiri kanan eh pagar, dan pagar dia memang berduri lah, kawasan pagar yang berduri, yang maksudnya kalau korang tengok duri dia tu memang tak nak bagi orang masuk lah, bukannya korang boleh panjat ni. Ok, dia jaga lah kawasan empangan ni kot. Cumanya kat depan sana nanti memang ada tempat untuk macam lori besar, jalan ni kecil, kena hati-hati sikit. Ada tempat macam korang boleh memancing kat depan sana nanti. Pagar ni baru ni je rasa ni, dulu tak ada ni. Oh, pagar ni baru lah. Dulu masa je berbasikal kat sini, pagar belah kanan ni tak ada eh. Ni pagar baru ni je rasa ni. Kalau orang nak mancing boleh je tepi-tepi ni. Tapi sekarang dia letak pagar baru, berkilat lagi pagar ni, tak tahu dia letak bila. Okay, belah kanan ni adalah kawasan Tasik. Okay, dekat sini lah yang saudara Hafiz tu mention, nampak nenek yang sedang melintas ni, kawasan ni, ni depan ni. Dia kata nampak nenek kau melintas daripada kiri jalan. Kiri ni hutan lebat eh, hutan tebal, lebat pula dah,
hutan tebal, jadi dia melintas ke arah belah kanan ni lah. Belah kanan ni adalah tasik. Okay, jadi tunjuk kat korang kat belah kanan ni adalah tasik. Ha, ni boleh memancing dan sebagainya lah. Betul FJ cakap, kadang-kadang waktu ada waktunya orang memancing lah kat sini. Tu ada orang mancing. Nampak tak? Okay, air tinggi lah sebab hujan semalam kan. Ha, ni lah kawasan dia kalau korang nak tahu. Okay. Okey, ni kawasan bukit yang dia cakap. Tadi itulah yang saudara Hafiz tu cakap. Dia nampak macam nenek yang nenek kebayan kot. Dia mention nenek kebayan yang melintas akan kawasan daripada kiri tu adalah hutan-hutan tebal eh. Hutan tebal, tak ada rumah, tak ada apa. Memang hutan tebal, bukit. Lepas tu belah kanan tu adalah kawasan tasik. So dia mention dia ada orang dia dengar cerita nampak macam tu lah keadaan dia. Okey, ni adalah bukit Bukit Merah lah kot. Batuk lah pula. AJ tak tahu 1, 2, 3, 4 hari ni dia asyik batuk lah. Tak tahu pasal apa. Mungkin sebab cuaca kot. Cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Panas sejuk, panas sejuk, buat tekak jadi tak sedap. Okay, inilah jalan dia. Dan jalan ni masih jalan berbasikal AJ lah. Sehari AJ tunjukkan sempang yang AJ lalu untuk ke bahagian serai semula. Ni sempang ni, belah kiri ni. Ini kawasan yang memang AJ lalu lah kat kawasan ni. Belah kiri ni untuk kembali semula ke kawasan Lopongsu dan menuju ke bahagian serai belah kiri ni. Jadi kawasan belah kiri ni sebenarnya dia ada jugalah kisah yang orang ceritakan. Okay, ada juga kisah yang orang menceritakan. Tapi itulah cerita dia. Sekejap, FJ punya kamera sengit. Okay, ni FJ dah teruskan perjalanan menuju ke arah ni lah. Ke arah apa tu, Lembah Beriah. Okay, FJ tu, menuju ke arah Lembah Beriah. Okay, FJ dah masuk kawasan Lembah Beriah. FJ pun tak pasti ya. AJ dah masuk ke belum sebab AJ tak buka map sekarang. AJ jalan je sebab AJ ingat jalan yang AJ lalu waktu malam tu. Okay, so sekarang inilah jalan dia. Okay, korang boleh nampak lah kawasan kiri kanan ni adalah kawasan yang ada juga kampung-kampung kat sini. Ada juga rumah dan sebagainya. Cumanya dia ada pokok-pokok tebal dan sebagainya lah. Kau nampak pokok-pokok apa semua semak samun. So inilah jalan yang AJ lalui pada waktu malam tersebut. Okay, kita santai. AJ pun tak tahu nak sembang apa. Pasal yang hari tu AJ dah ceritakan lah. Yang budak perempuan tu dia kata nampak pontianak senyum, nampak pokok mati. Tapi AJ pelik lah juga sebab dia kata dia keluar daripada tol Bukit Merah tu pukul 8. Lepas tu dia kata dia nampak ada pokok mati, burung berterbangan. Sebab masa AJ lalu tu pun dah tak tahulah, mungkin mungkin sebab mungkin waktu tu maghrib lewat kot. Jadi pukul 8 tu masih ada cahaya lagi lah kot. AJ rasa macam tu lah. So dia nampak lagi lah keadaan sekeliling. Macam AJ pergi hari tu dah pukul 8.30 lah. Jadi tak berapa nampak sangat. So seperti yang korang perhatikan pun, dekat depan AJ ni tak ada kenderaan yang searah dengan AJ lah. Okay, ni Bandar Lembah Beriah. Ni baru sampai Bandar Lembah Beriah. Okay, so korang tengok keadaan jalan ni pun tak ada orang lalu sangat lah. Ada motosikal dan sebagainya, motor biasa lah ni. Kalau waktu tengah malam mungkin orang akan lebih kurang lah melalui jalan-jalan ini. Okay, kereta ni dia dah terlebih sikit. Okay, takpe. Jalan kecil eh, jalan kecil. Korang nampak seperti dalam kereta FJ ni, kereta FJ ni besar jalan ni. Jadi kena bawa hati-hati sikit, takut kita termasuk ke jalan sebelah. Ataupun FJ risau kak kalau orang jalan sebelah masuk jalan FJ ke kan. Tapi bawa slow-slow je lah kat sini. Okay, inilah jalan dia yang FJ lalu pada waktu malam tersebut. Bila malam korang takkan nampak apa-apa lah kiri kanan ni. Okay, tak nampak apa-apa sangat. Okay, cantik lah, cantik. FJ suka. Inilah jalan malam yang kita orang lalu. Sekarang ni AJ cari signboard yang binatang liar melintas tu. AJ tak pasti kan kat mana.
Tapi FJ akan cari yang kawasan binatang liar melintas tu. Lepas tu berapa minit ataupun satu minit depan ke depan dia tu baru ada tempat yang orang kata penampakan tu lah. Hari nak hujan ni, nampak awan gelap eh. FJ risau sebab dia kata kawasan ada kawasan banjir dan sebagainya, takut ada sesetengah jalan kalau hujan memang kereta tak boleh lalu dan sebagainya. FJ risau yang tu lah. Tadi panas sikit tengah hari tadi. Okay, inilah jalan dia. FJ santai. FJ bawa kelajuan dalam 60 km, sama dengan waktu malam hari tu. Okay, sama dengan waktu malam hari tu. Okay, pelan-pelan sikit. FJ tak sure tau mana penampakan tersebut, tapi dia ada macam mention haiwan liar melintas. Okay, FJ tak pasti. Jom kita layan dia, kita santui ya. Ini jalan dia, tak ada rumah kat sini. Okay, inilah jalan yang kita orang lalui hari tu. Kurangkan laju, awas lori keluar masuk. Ha, seperti yang korang nampak lah, kenderaan FJ ni tak ada orang, tak ada lagi kenderaan daripada arah FJ menuju ke Selama lah. Bahagian belakang pun adalah, ada motor lah, motor. Kenderaan macam kereta pun semua tak ada lagi. Ni mungkin orang kampung sini je rasa. Mana eh, dia cari juga lah papan tanda tu. Takut tak jumpa lah. Tapi kalau ikut pandangan AJ lah, kalau korang tanya AJ penampakan tu apa sebenarnya, AJ tak rasa penampakan. AJ rasa dia macam pokok. Korang nampak belah depan korang ni ada pokok-pokok kelapa sawit, dia memang terlebih ke jalan. Nampak? Nampak situasi dia? Kelapa sawit ni dia terlebih ke jalan, dia punya pelepah dia tu. So macam bagi FJ, mungkin penampakan tersebut adalah penampakan ni lah, daun kelapa sawit. Tapi itulah FJ nak cari kat tempat tu kat mana tau. Tak pasti kan kat mana. Ya, sebelum tu akan ada haiwan liar melintas yang FJ perasan lah. Tengok, tak ada orang. Sempoi. Tak ada kenderaan. FJ seorang yang ada kat kenderaan ni. FJ seorang je ada kat jalan ni. Silap pula kenderaan pula. Okay, santai lah eh. Mana eh yang penampakan tu je, tak pasti eh. Bila siang kita nampak tak sama dengan waktu malam lah. Sebenarnya waktu malam masa AJ lalu, AJ serius tak nampak kiri kanan ni apa tau. Memang gelap gelita. Bila lalu waktu siang ni adalah AJ nampak ada rumah, ada papan tanda. Lepas tu ada sempang, ada sempang macam sempang lorong-lorong untuk masuk kelapa sawit. Waktu malam memang tak perasan. Sebab tu AJ tak perasan waktu tu lalu sampai kat jerat Cina tu. AJ tak perasan ada jerat Cina tau. Memang gelap gelita. Bila saudara Hafiz tu bagi tahu, baru AJ perasan. Oh ada. AJ tengok belah kanan betul-betul, AJ nampak lah warna putih batu jerat Cina tu kan. Baru AJ perasan ni dah lalu kat kawasan jerat Cina tu. Ha ni, binatang liar melintas di hadapan. Okay, papan tanda dia. Jadi tak silap AJ, dekat bahagian depan-depan ni yang akan macam penampakan tersebut lah. Kita tengok betul-betul lah. So kalau tanya AJ, AJ tak rasa itu ada penampakan eh. Ke depan ada monyet. AJ tak rasa benda itu adalah penampakan. Kalau korang tanya AJ lah. Okay,
ke sini? Bukan kot. Depan lagi je rasa. Okay, kat sini yang AJ rasa, AJ kata AJ nampak kucing tu. Kat sini. Ha, kat sini lah ni nampak kucing. So, ada rumah kat situ. Ha, depan ni. Okay, kat depan ni lah. Ha, ni lah. Okay, ni seperti yang korang nampak eh. Sebab belakang tak ada kereta. Okay, korang nampak tak benda ni? Yang papan tanda ni. Okay, tak ada pokok lah. Tak ada daun pelepah ni. Dia dekat sini je rasa ni. Boleh je ingat ada daun pelepah tau. Sebab tu nampak dia macam ni. Tapi tak ada lah. Serius tak ada. Sat eh, AJ. Berhenti kereta jap. Tak ada orang weh. AJ seorang kat, kat jalan ni. Sekejap. Okay, AJ tunjukkan kat korang lah. AJ rasa ni atau depan lagi? Sekejap, tak pasti lah. Okay, AJ tak pasti eh. Tak ada orang, kenderaan tak ada. So, guruh kat langit. So, yang AJ rasa lah dekat kawasan papan tanda ni. Sekejap, AJ tunjuk aku korang. Pisau juga jalan sorang-sorang. Ha, dekat sini. Ni papan tanda ni AJ rasa. Sebab waktu tu lalu memang nampak yang ni. Okay, memang nampak yang ni. Lepas tu AJ lalu kan, papan tanda ni kan. So AJ ingat ada pokok sini. Tapi tak ada lah. Ataupun kat depan sana sikit. AJ tak pasti sebab papan tanda yang sign yang apa warna merah tu dia ada banyak. Dia ada banyak. Tadi ada berapa-berapa sebelum tu. Ke depan lagi. Cuba kita tengok. Kalau tak ada, maksudnya apa yang kita nampak malam tu? Okay, adakah ianya, adakah ianya penampakan misteri? Betul-betul penampakan misteri. Sebab AJ fikir memang daun kelapa sawit. AJ susah lah nak apa, fikir hantu ke apa ke. Memang susah lah. AJ rasa daun kelapa sawit. Kita tengok ada tak lagi benda tu. Sebab dia lepas daripada selekoh yang tu, yang AJ kata nampak kucing tu. Kalau tak ada sign tu di depan ni, maksudnya tadilah sign dia. Okay, maksudnya yang tanda macam ke depan ni ada lagi satu. Sekejap eh, kita jalan santuy ya. Saya ingat kamera AJ ni. Ha, ni ada juga ni depan ni. Sekejap kita tengok. Ni pun tak ada lah sahabat. Sahabat tak ada lah. Dia tutup tu. Dia berhenti sat eh. Tunjuk kat korang. Okay, korang nampak tak kat depan ni? Okay, dia ada papan tanda yang maksudnya mungkin longkang ke apa kan. Lepas tu kan ada papan tanda juga yang kedua. So tak ada pokok yang orang halang ke apa ke. Tak ada. Firstly, AJ ingat memang pokok kelapa sawit punya daun. Tapi tak ada. AJ pun sorang-sorang kat jalan ni. So, AJ pun, AJ rasa tak, AJ tak pasti apa. Sekejap eh. Ha, ni dah ada rumah ni. Lepas tu tak lama lagi akan sampai kawasan jerat Cina lah. Kalau ikutkan daripada video tu. Okay. So AJ tengok kalau betul-betul daripada video tu nampak seperti daun pelepah tu macam tutup lah akan signboard yang kedua tu kan. Dan nampak kelabu belah belakang dia tu kalau AJ perasan lah. Okay, ni sahabat kawasan jerat Cina yang AJ cakap tu lah. Boleh berhenti lah tepi jalan ni. Ini kawasan jerat Cina. Boleh berhenti sat tepi ni. Boleh berhenti lah. Ha, malam memang tak perasan lah kat sini. Okay, kawasan jerat Cina. Yang AJ cakap AJ meremang sikit kat sini. Okay, ni ada kawasan macam pengurusan jenazah kot. Kita bila sampai kat kawasan perkuburan ataupun
mana-mana kawasan ni kita kena menghormati lah akan keadaan sekeliling ni, okay? So inilah jerat Cina je tak perasan pada waktu malam. Belah kanan ni, belah belakang ni jerat Cina. Yang ni pun berjerat Cina je, tunjuk aku korang. Jerat Cina yang agak lama, okay? Dia jerat Cina dia tak besar sangat, kecil je, tapi bila malam tak perasan. Ni pokok besar yang UJ tunjuk dalam dia punya thumbnail tu, yang UJ kata meremang kat sini lah. Ada rumah nanya dekat sebelum tepi jerat Cina tu, rumah orang kampung kot. Bila UJ lalu malam tu tak perasan lah. So hari pun nak hujan. Ha, dekat sini lah UJ kata UJ rasa meremang tu. UJ tengok belah kanan nampak ada ni, ada batu jerat Cina tu. Ni jerat Cina lama ni. UJ ingatkan jerat Cina yang masih digunakan lagi, tapi tengok semak sama ni. Okay, so inilah keadaan jalan dia. UJ kalau lalu UJ puas hati lah, sebab UJ dah tengok sebenarnya apa yang mungkin, mungkin apa, mungkin. Tapi serius lah, AJ tak jangka lah. Sebab AJ macam ni, AJ waktu lalu tu AJ tak adalah rasa macam seram ke, nampak sesuatu ke. Dan AJ pergi pun sebenarnya AJ bukanlah buat persediaan macam AJ pergi jalan-jalan seram yang AJ betul-betul buat tu. AJ pergi macam waktu malam tu just nak test kamera, lepas tu selamba je pergi kan. Ha, lepas tu sebab saudara Hafiz tu memang dia dah lama nak follow FJ, FJ tak pernah jumpa dia. So FJ cakap, jom lah ikut sekali lah, sambil-sambil kita boleh sembang. Sebab dia nak ikut, dia nak follow FJ pada video-video akan datang. Jadi FJ pun bawa lah dia. So bila bawa dia tu, lagilah kurang ketakutan. Sebenarnya FJ nak lalu jalan ni pada waktu maghrib sebenarnya, nak lalu sorang-sorang macam ni lah. Tapi sebabkan dia kata nak follow, FJ pun kata kat dia, jom lah kita pergi lepas maghrib macam tu. Sebab nak test kamera dan AJ pun nak sembang lah, nak berkenalan dengan saudara Hafiz tu. So inilah keadaan jalan dia, yang seperti yang korang nampak tu. Iaitu yang pertama yang dekat kawasan Nenek Kebayan tu, tak tahulah AJ tak ada lah rasa apa-apa pelik pun kat situ. Yang kat kawasan Nenek Kebayan yang dikatakan tu, AJ tak ada rasa benda pelik. Tapi memang ada, AJ pernah dengar, AJ pernah dengar orang kata lah, orang kata dekat kawasan bukit tu macam ada sesuatu lah, macam ada penampakan dan sebagainya. Dekat kawasan bukit yang saudara Hafiz kata ada Nenek Kebayan tu memang ada. Tapi bagi AJ, AJ kan berbasikal kat situ dah beberapa kali dah, so AJ tak rasa lah ada apa-apa pun kat situ. Kadang-kadang ada yang AJ berbasikal solo kat situ, maksudnya AJ berbasikal sorang-sorang waktu pagi. So tak ada apa-apa rasa pelik ke apa, tak ada lah. Lepas tu yang kedua berkaitan dengan dekat signboard tadi, yang kalau ikutkan penampakan yang orang kata nampak video hantu tu dekat situ. Tapi FJ serius lah, FJ dah berhenti, dah turun dah, FJ dah tengok tak ada pokok yang menjalar dekat belakang signboard yang kedua yang FJ lalu tu kan. FJ pun tak pasti lah apa sebenarnya yang pada malam tersebut, benda tu adalah benda apa, okay? FJ bukan nak kata benda tu adalah memang hantu, tapi sebab FJ dah pergi memang tak ada apa-apa belakang tu. So AJ pun macam heran, eh, benda apa eh, takkan orang pula kan. Sebab AJ memang tak nampak apa-apa. Kalau korang tanya AJ, AJ nampak malam tu? Serius AJ tak nampak apa-apa. Dari sudut mata pandang AJ, AJ nampak clear lah. Kalau ikutkan pandangan AJ ni lagi clear daripada dalam kamera. Tapi AJ tak nampak apa-apa, babe. Okay, serius lah. Okay, lepas tu sampai dekat kawasan jerat Cina tadi lah. AJ ingat kawasan jerat Cina tu adalah kawasan jerat Cina yang maksudnya mungkin masih digunakan lagi lah. Tapi tadi AJ berhenti, AJ dapati bahawa kawasan jerat Cina tu dia punya design jerat Cina tu macam design lama lah. Dan batu dia pun nampak seperti dah lama. Lepas tu naik semak samun, naik bukanlah semak samun yang tinggi eh, tapi ada semak lah, bersemak lah kawasan tersebut. Jadi apabila AJ tengok keadaan itu, AJ sorang-sorang tadi, tapi AJ tak rasa lah meremang macam yang malam AJ sebut tu. AJ rasa biasa-biasa je lah. Ha, ni dah nak sampai kawasan kampung apa semua. So itulah dia guys. So itulah AJ dah rungkai akan
penampakan tersebut, adakah ianya pelepah kelapa yang seperti mana FJ fikirkan pada awalnya, ataupun ianya sebenarnya adalah penampakan benda lain. FJ terus terang cakap kat korang, memang FJ dah delay berapa hari dah sebelum pergi ke hari ni. Masa tu FJ buat rakaman pada hari Sabtu. Sekarang ni dah hari Rabu. Jadi Ahad, Isnin, Selasa, 4 hari. Kenapa FJ delay? Sebab hujan. FJ nak pergi sebab hujan satu hal. Satu lagi, FJ ada banyak kerja yang nak kena siapkan. Hari ni je yang free. So FJ kembali pada 4 hari selepas video itu FJ buat lah. Dan inilah hasil dia. Itulah FJ cakap, tak pasti sama ada memang betul ada benda dekat belakang tu, lepas tu orang duduk buang ke apa ke. Sebab FJ dah pergi ni 4 hari kemudian. Ataupun memang sungguh itu adalah memang penampakan entiti lah. Sebab FJ pun tak sangka siut FJ pergi jalan ni. Okay, kita pergi ke arah Bagan Serai balik. AJ pun tak sangka, sebab korang tengok jalan ni bukannya ada orang sangat kan. Lepas tu tak tahu lah nak kata, memang AJ pun jadi macam tak tahu nak kata macam mana kat korang. Jadi AJ ingat tak ada apa lah yang jalan ni, tak ada apa, sebab memang AJ nak fokus kepada tiga hotspot tersebut je. Yang depan ni memang tak ada apa masa AJ balik tu. So AJ ingat AJ akan matikan konten dekat sini. Jadi macam mana pandangan korang? Korang puas hati tak AJ buat review tengok balik tempat yang korang kata dia penampakan tu? Ataupun ianya menambah lagi persoalan korang berkaitan dengan apa benda yang nampak tu kan? Jadi AJ ingat sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video seram, video reaksi, video vlog yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Dan jumpa lagi. Bye.